Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pada Gepet Channel. Channelnya orang Banjar. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022. Ada anak satu nih. Kali ini aku bersama tim Pos Robot dan ada rekan-rekan baru yang lainnya mendaki Gunung Merbabu, tapi lewat via Swanting. Dan ini kita dari pos dasar menuju pos 1 ya. Untuk informasi dari base camp tadi ya, kita menuju perjalanan awal ini menggunakan ojek. Nah, ojek karena untuk mencapai titik awal lokasi itu sangat sulit ditempuh dengan jalan kaki. Napas dulu, lihat di depan. Oke. Napas dulu, napas dulu. Kata leader kita harus napas dulu. Halo, geng. Halo, geng. Kita ada YouTube, Mas. Akbar. Halo. Salam dari Kalimantan. Oke. Salam dari Kalimantan. Kurang benar, Jo, ayo naik. Jangan banjir-banjiran mulu. Oke. Okay. Ya. Sini. Untuk biaya via Swanting ini ya, 35.000 tiketnya. Dan juga plus ojek. Jadi sekitar 45.000. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh tim panitia, untuk mencapai puncak itu dibutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 jam. Jadi ini benar-benar menguras energi. Nah, untuk waktu saat ini menunjukkan pukul 15.00 ya, atau baru saja asar. Cuaca berembun, guys. Dan juga kabut. Ada yang lebih indah dari gunung, kurva tidak. Juga gunung itu indah. Mau kemana lo, Pak? Lanjut, teman. Mau ke sini Sidoarjo nih, Mbak. Nunggu tiketnya ya, Bapak. Di bagi Bapak. Ops. Mau duluan? Ada boleh. Males banget. Hantian lo, guys, ya. Berdasarkan briefing pembagian kelompok ya, aku urutan 2 dari 7 peserta kelompok kita. Kemarin. Paginya? Karena kecepatanku itu lambat ya, guys. Jadi aku harus di backup sama orang lain. Yang di belakangku ini kecepatannya lebih cepat daripada aku. Nah, untuk urutan 3 ini ada Andika. Yang baik aku. Urutan pertama ini leader kita yang kecepatannya mungkin lebih bagus ya. Ini baru permulaan ya, guys. Permulaan.
Pos 1. Nah, kita udah nyampe pos 1 nih katanya. Baru 5 menit, baru 5 menit. Bener dong. Pos 1. Oke, kita nyampe pos 1. Pos 1. Depan itu udah sabana 1. Ini ada tempat nge-camp. Ayo kita nge-camp di sini. Halo. Guys, kita sampai pos 1. Baru permulaan. Mami cantik, aku pula tepuk. Oh, boleh. Macan kan, Mami. Ini geser. Wah, lari show aku. Mau gue ini. Kamu tuh kan lari dia. Kan dia bestie gitu. Enggak tolong. Tapi kan aku tepuk kan. Tepuk. Pegangin dulu. Sabar. Oke, guys. Mari kita, guys. Tepuk dua kali. Set kameranya gitu aja sih. Udah gitu aja. Nanti dikumpulin. Nanti dikumpulin. Maaf ya aku ngucin. Kamu apa? Apa ini? Enggak, satu orang. Bentar. Aku nanti geser lagi ke sini. Kusana kelihatan enggak? Iki lo kekesan wong. Kamu geser kamu ke sana berarti nanti aku ke sini. Enggak, di sini dulu kamu. 1 2 3. Tag dulu begini. 1 2 3. Coba TikTok ya. Nah, harusnya cepat. Iya, ulang-ulang. Ini slow motion. Ya udah. Ini maksudnya gimana? Ini drop. Inilah kondisi dari pos 1 ya. Kurang cepat. Kami jarang dulu. Kan dia juga mau ini. Bapak. Enggak, tapi dua. Aku yang terakhir ya. Mana? Mantap. Oh. Nanti dikompilasi. Oh, ini ada rombongan lagi nih, gabung aja, gabung. Mas fotoin dulu Mas, ini Mas bertiga Mas. Ayo foto semua ya. Foto semua. Minta foto ini. Minta foto. Oh, minta foto. Oke. Fotoin sama apa itu tuh, Mbak? 6B posisi loh. Perwakilan Unisula nih. Perwakilan Unisula. Ya udah perwakilan Radit yuk. 3. Gue aku perwakilan nama. Aku sendiri gitu. Subur kan sing sejarah. Sejarah. Panas. Ya wong. Kita foto aja. Ayo gas. Foto bareng ah. Dokumentasi. Enggak apa-apa, dokumentasi nanti gantian fotoin mereka. Enggak, yang foto kalian. Ini dokumentasi aku. Bukan foto ini. Video. Bukan video, ini video. Ini video, maksudnya kita fotokan mereka gitu. Ini video bukan HP ku ya? HP kalian ya? Hayo! Semangat! Enggak, kayaknya... Oke, jangan lupa subscribe, komen aja, sering. Mas, Fadli.